kegiatan rapat kerja 2022 ini? Saya pikir bagus banget ya, karena saya masih baru, jadi saya masih bisa belajar lagi tentang raker di apa kegiatan di raker ini, tentunya di raker 2022 ya. Untuk kedepannya mungkin saya akan lebih banyak belajar lagi. Tadi tuh ada pengasihan piala terus lomba-lomba itu maksudnya gimana sih, Kak? Oh iya, kebetulan ada kegiatan selama ini, makanya ada piala dan segala macam itu tadi. Karena kita mengadakan lomba di DDGTS, dari KDDS-nya kita ada kegiatan lomba KDDS terbaik. Jadi artinya kita dari laporannya tiap bulan kita ngirim, terus kegiatannya kita selalu kompak, selalu datang dan selalu hadir dimanapun kita ada gitu. Terus sama lomba video yang anak-anak sekolah itu, kebetulan kita juga dari KDDS Bungur Tengah menang juara satu. Ya Kak, udah terbentuk belum sih tentang kepengurusan untuk tahun depan itu? Sepertinya akan berlanjut seperti yang tahun yang sekarang ini, kita akan kedepannya akan lebih bagus lagi. Kebetulan sudah ada kita pembentukan baru, ketua yang mewakili KDDS Bungur Tengah tentunya ya. Ada yang beda nggak Kak dari rapat kerja tahun ini dan tahun yang sebelumnya? Sepertinya ada ya. Kebetulan saya pernah ngikutin juga, tapi lebih bagus ini karena ini lebih meningkat lagi, banyak kegiatan dan seru gitu. Berarti semakin tahun semakin membaik ya? Iya, makin membaik. Ya, harapan Kakak kedepannya seperti apa Kak? Tentunya ya makin baik lagi untuk masyarakat. Jadi kita bekerja untuk rakyat juga, maksudnya gini, untuk masyarakat ya. Jadi kita bisa membantu masyarakat yang benar-benar membantu mereka butuh darah gitu kan. Jadi kita bisalah menolong mereka gitu. Tanggapan Kakak nih terhadap mungkin ada beberapa sekolahan yang tidak terlalu mendukung tentang pendonoran darah ini? Oh, saya pikir hampir rata-rata di Kota Bogor kayaknya mendukung ya. Memang ada beberapa sekolah, tapi yang jelas setiap kita menyambangi sekolah mereka, kita disambut dengan baik dan mereka mau bekerja sama. Tentunya dari adik-adik yang kemarin ikut di DGTS, mereka juga mau bergabung kok. Oke, pendapat Kakak tentang para pemuda di Indonesia, khususnya Kota Bogor ini seperti apa tentang donor darah? Oh, sepertinya udah mulai bagus ya. Karena dari acara kita yang di DDGTS ini, kan ada beberapa sekolah yang ikut dan mereka juga bisa melakukan kegiatan, bisa melihat kegiatan kita dan bisa meneruskan. Bahkan mereka bisa ikut donor darah juga. Mudah-mudahan sih kedepannya lebih bagus lagi ya, lebih banyak lagi yang mau donor darah. Oke, terima kasih Kak atas sama-sama. Hatinya.